Sekarang kita akan menyelesaikan soal matriks. Diketahui matriks M, kemudian matriks B, dan M, matriks M sama dengan matriks B. Maka berapa nilai A dikali B? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis bentuk persamaan matriksnya secara menyeluruh, secara keseluruhan. M sama dengan B. Matriks M-nya kita tulis 2, 5A plus B, 4, 5 sama dengan B yang kita tulis 2, 7, 4, B plus 3. Nah, sekarang kita sudah mengetahui persamaan matriks secara keseluruhan. Sekarang kita identifikasi persamaan linear yang ada di dalam persamaan matriks tersebut, yaitu 5A plus B sama dengan 7, B plus 3 sama dengan 5. Kenapa? Karena matriks ini dengan matriks ini memiliki ordo yang sama, maka tiap elemennya yang bersesuaian harusnya nilainya sama. Seperti 2 dengan 2 ini sama, 4 dengan 4 ini sama. Nah, sekarang kita tuliskan ini persamaannya. 5A plus B sama dengan 7. B plus 3 sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan cari tahu nilai B-nya dulu. Karena yang lebih mudah untuk diketahui. Yaitu di sini B sama dengan 3-nya kita pindah ke sebelah. Nah, 5 dikurangi 3 adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan nilai B ke persamaan satunya. 5A ditambah 2 sama dengan 7. 5A, 2 dipindah jadi min 2. 7 dikurangi 2 adalah 5. Maka A adalah 1. Nah, setelah kita tahu nilai A dan B, barulah kita cari tahu nilai A dikali B. A-nya tadi berapa? 1 dikali B-nya tadi 2, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai dari A dikali B, seperti yang ditanyakan. Dengan cara yang pertama tadi adalah kita tentukan persamaan matriksnya, kemudian kita tentukan persamaan linearnya berdasarkan persamaan matriks tersebut, lalu kita tentukan nilai A kali B-nya. Mudah kan adik-adik sekalian? Semoga membantu ya.